ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن العظيم: بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Tuan-tuan muslimin, muslimah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama menunaikan kefarduan sembahyang subuh secara berjemaah, yang mana diceritakan di dalam kitab Jawahirul Mawqif, pengajaran ataupun fadilah yang begitu besar Allah Ta'ala bagikan kepada mereka yang sembahyang subuh secara berjemaah. Apa mari lewat tadi, datang-datang je Tok Imam dah duduk tahiyat akhir dah. Dapat ke tidak pahala jadi sembahyang jemaah? Dapat ha? Tapi kurang sikit. Dapat, jangan bimbang. Apa datang tadi rakaat dah kedua dah, dapat juga. Hampir dalam perjalanan tadi, tengok-tengok tu email dan doa lah, dapat dah, tak dapat lah. Tapi niat kita datang ke rumah Allah untuk nak datang sembahyang berjemaah, niat kita, perjalanan kita itu dapat. Allah Ta'ala bagi ganjaran yang begitu hebat kepada mereka-mereka yang datang menunaikan ibadat di rumah Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita ni kesibukan masa, kepayahan masa, kesusahan dan sebagainya, maka Allah Taala pilih kita datang ke rumah Allah beribadat kepada Allah. Allah Taala sedarkan kita daripada semalam kita tidur tu. Tak khabar dah tuan-tuan. Tidur-tidur ni abad adik-beradik mati. Ada seorang sahabat saya, dia punya adik umur 18 tahun, orang Johor Bahru. Malam yang dia nak meninggal tu tuan-tuan, mak dia kata, kenapa tak tidur lagi? Saja tak tidur lagi, kejar lagi nak tidur lah tuan-tuan, dia kata kat mak dia. Bila gitu tuan-tuan, mak dia pun masuk bilik. Itulah kali terakhir malam tu mak dia tengok dia.
dikencing, disembang dengan air. Lalu apa benda begitu tuan-tuan? Esok pagi subuh, mak dia nak gerak, dia bangun subuh. Mamai, nama dia Mamai. Bukannya Mamai tu. Orang panggil dia, bangun. Kejut-kejut tuan-tuan, tak bernafas dah tuan-tuan. Tak bernyawa dah tuan-tuan. Ada sakit jantung tak? Doktor kata tak ada. Buah pinggang tak ada. Bukan tak ada buah pinggang, sakit buah pinggang. Nampak? Jantung tak ada. Lemas banyak pun tak ada juga. Nampak dah tuan-tuan? Umur 18 tahun tuan-tuan. Mati dalam keadaan tidur. Kita ni umur 81 tahun dah. Tak tahu bila lagi nak mati. 71, 61, 51, 41. Tak tahu bila nak mati. Tuan-tuan tengok budak Tahfiz. Umur baru 15 tahun. 12 tahun. Oh, dia mati sebab terbakar. Padahal dah mati muda. Tapi takdir Allah hakikatnya tuan-tuan. Allah Ta'ala matikan daripada umur muda. Kita lagilah tak tahu bila, mati bila. Tunggu masa je. Aiman Tino kata, menghitung menunggu mati. Ini. Menghitung menunggu mati. Kita perjalanan, kita ibadah, tunggu mati. Bila nak mati ni? Nampaklah tuan-tuan. Jadi itu insyaAllah tuan-tuan sebagai mukadimah. Untuk kita pergi lebih jauh lagi. Saya nak kenal sikit nama, takut tak kenal pula. Nama saya Muhammad Ramadan bin Jamaluddin. Saya asal Johor Bahru. Duduk di Perak. Di Perak pun tak. Lagi mana atas Johor duduk Perak. Lagi tu lah orang lain. Belajar di Madrasah Adiniyah Al-Bakriyah. Pondok Terusan Limbak Pasir Jumbung. Kota Bahru. Kata. Itu tuan-tuan Itu semua sikit pengenalan nama saya. InsyaAllah tuan-tuan. Takut tuan-tuan tak kenal ke? Saya kira satu musim nak dengan Piyu Angah. Mana ayat Piyu Angah? Saya satu musim dengan beliau. Dan beliau juga banyak mengajar saya Piyu Angah di sebelah itu. Dia ajar saya juga. Nengok nampak dekat depan live tu nampak macam berani. Tapi kat belakang tuan-tuan habis loncat dah tuan-tuan. Habis bagi peluh dah. Wonyok-wonyok habis mulut-mulut dah. Allah Rabbi tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Sebab itulah. Kalau Tok Bilang ada bapa Tok Bilang mu ni salah. Bapa Tok Imek mu ni salah. Tukar pula. Walaf. Tok Imek tu nak jaga dah. Tok Imek tu getar dah. Walaf innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sekala pendek apa pun ajar pun lah. Allah makmum akan watawafu bilham. Lepas habis-habis bayar gapur lah tu email. Surah Wal'as tu pun tak ingat teruk tu email. Jangan tuan-tuan. Al-insan la yakhlu anil khata'i wal nisyan. Manusia ni tak lepas daripada tersalah dan juga terlupa. Biasa lah. Seorang. Kadang-kadang pergi pasar ralik-ralik beli pun semua. Pimpin tangan bawa sampai ke depan. Tengok-tengok isteri orang lain. Sudah. Tersilap. Nampak? Kalau hati, muncul. Nampak? Kalau hati dia penting, muncul. Kenapa muda sangat isteri aku ni? Sekali dah berlebih ni. 30 lebih. Dia pun senyap ikut teruk je. Rupa-rupa tuan-tuan, tak berapa nasihat dia pun. Tidur. Bergegak. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Kita walaupun terlupa dan sebagainya, maka kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala memberi peringatan begitu banyak. Sebab itulah kalau kita duduk dengar kuliah, dengar ceramah, hari-hari orang bagi kuliah, bagi ceramah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa?
memberi peringatan kepada kita. Benda yang zuhir pun kita tak nampak. Lebih-lebih lagi benda yang tak nampak. Alam barzah, alam kubur, padang mahsyar, syurga, neraka, titik serap dan sebagainya. Sebab itulah kena bagi peringatan semua. Allah, kemarin dulu ada juga ustaz. Mari cerita bab sembahyang juga. Dulu, ada juga ustaz. Cerita bab rezeki juga. Cerita bab akhirat juga. Syurga juga. Tuan-tuan jangan puas, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar lagu Aiman Tidur tu boleh lama-lama. Tuan-tuan tak tengok dia punya tontonan. Dekat 5 juta, 6 juta. Orang sama juga yang tengok. Nampak? Tak beras ke? Tak apa. Mana kau campakkan hatiku, hati yang ku berikan padamu kasih. Abang Haji tu tengok lagi. Tak puas apa? Dah kita dengar akhirat tak puas. Dengar ayat Allah tak puas. Jangan puas. Ha? Nampak? Sebab Al-Quran ni mu'jizat. Sebab tu siapa-siapa yang sakit, kena asuk jin tu, asuk orang, tak kira orang asuk kapur tu. Baca ayat Al-Quran, insyaAllah. Nampak? Ha, sebab tu, buat rawatan-rawatan, dia baca ayat kerusi. Dia baca tiga kul. Sebelum nak tidur, kita baca tiga kul. Al-Fatihah, baca ayat Al-Quran. Ini mukjizat, tuan-tuan. Ke sebelum nak tidur, kita menyanyi lagu Aiman Tino, tau-tau. Baca tiga kul. Nampak? Ini tidak, tuan-tuan. Sebelum tidur, dia pusing dulu dekat isteri dia. Trot-trot-trot-trot-trot. Dia kentut. Lepas tu baru dia tidur. Tak gitu. Ni. Allahu. Jadi tuan-tuan. Dalam kitab Munabihul Ghafilin. Dia cerita kepada kita. Seabdal-abdal. Seabdal-abdal amalan seorang hamba. Hamba Allah lah. Kita ni hamba tuan-tuan, hamba Allah. Bila kata hamba Allah, apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, kita kena buat. Ha? Ini tidak. Allah Ta'ala suruh sembahyang, kita tak nak sembahyang. Allah Ta'ala suruh belajar, kita tak nak belajar. Allah Ta'ala suruh kita puasa, kita tak nak puasa. Banyak benda kita lawan Allah. Di samping sokmo-sokmo. Selalu-selalu kita lawan Allah. Allah bagi juga mempernyawa. Allah Ta'ala bagi juga mempernapak. Allah Ta'ala bagi juga memboleh tengok. Allah Ta'ala bagi juga memboleh jalan. Ini sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Ini sifat pemurah Allah Ta'ala. Bila kata hamba Allah, tuan-tuan, kita kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Jangan tinggal apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau tertinggal, taubat. Kalau ketinggal, istighfar, minta ampun kepada Allah. InsyaAllah, Allah Ta'ala terima taubat itu. Ya? Gitu. Maka kitab ni kata tuan-tuan, sa'abdal-abdal amalan, seorang hamba setelah sempurna mengerjakan fardu dan doa kepada Allah Azza wa Jal, dia kata, sa'abdal-abdal, sebaik-baik amalan, setelah kamu dah buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Semayang fardu dah buat dah. 5 waktu. Puasa fardu dah buat dah. Puasa qada dah buat dah. Maka apa yang perlu kamu buat? Katanya. Dia kata hendaklah bersedia kerana mati. Dah bersedia untuk mati. Ya? Apa amalan yang kita bersedia? Persediaan kita untuk menempuhi kematian. Tak ada ustaz. Tak ada kena bagi ada tuan-tuan. Amalan kita. Amalan apa? Lazimkan sebut la ilaha illallah. Lazimkan cakap benda-benda yang baik. Orang yang umur 50 tahun ke atas ni, berhenti-berhentilah mengumpat orang. Berhenti-berhentilah mengata orang. Berhenti-berhentilah cakap benda yang mengarut ataupun benda yang merapu. Gitu tuan-tuan. Sebab apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal'u wasti'dadu al-maut qabla nuzuli." Bersedia untuk mati sebelum tiba, yakni tiba waktu mati.
Nabi kata, bersedialah untuk mati Tok Bilal. Bersedialah untuk mati jemaah. Belum tibanya waktu mati kepada kita. Maka mati ni tuan-tuan setiap orang akan merasai. Sebab apa Allah Ta'ala bagi hidup dan bagi mati? Allah Ta'ala nak uji kita. Siapa yang baik amalan dia? Yang baik amalan, Allah Ta'ala masukkan ke syurga. Yang jahat amalan, Allah Ta'ala letakkan ke dalam api neraka. Ini sifat adilnya Allah Ta'ala. Al-Dhani yuqalaqal mawta wal-ayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah lah yang menjadikan mati dan juga hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kamu, mana-mana daripada kamu yang lebih baik amalan ni. Nak uji kita tuan-tuan, kita ni baik ke tidak amalan. Tuan-tuan jangan lapar bila konsep buat amalan je sembahyang. Amalan je ibadat sembahyang. Dah. Konsep amalan ni luar tuan-tuan. Kita tolong orang susah. Tolong orang yang memerlukan. Maka ini lebih baik. Kita hadiah dengan sedekah. Mana lebih besar? Jawapannya sedekah. Kita sedekah dengan bagi hutang. Mana yang paling besar? Hutang. Sebab apa? Sebab hutang ni betul-betul dia memerlukan. Kalau dia hutang lah. Nampak? Itu juga tuan-tuan amalan yang kita akan bawa. Kita ajar anak-anak kita menuntut ilmu agama. Ini juga amalan. Kita ajar isteri kita tutup aurat. Keluar depan rumah tutup aurat. Ini suami pun buat tak tahu je. Biar. Depan rumah je pun. Jiran-jiran je tengok. Tuan-tuan. Hukum Allah ni. Hukum tutup aurat. Buka aurat ni. Buka tudung ni. Dia bukan kira orang ramai, orang sikit. Dia tetap. Hukum tu tetap hukum. Begitu juga lah kita sembahyang. Sembahyang ni bukan dekat masjid je, dekat rumah pun boleh. Tapi dahulukanlah di masjid. Apa guna orang buat masjid besar-besar kalau kita tak nak pergi? Buat beribu-ribu kita tak nak pergi. Pergi bila? Seminggu sekali. Mayan Jumaat. Pergi bila? Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Fitri. Pergi setahun sekali. Kenapa pergi sembahyang raya tu? Kata kat dia. Alah sembahyang raya kan tahun sekali. Kita kena pergi ya. Tahun sekali tuan-tuan. Tuan-tuan. Kalau kita sembahyang raya pukul 8:30. Pagi tadi subuh kita tak sembahyang. Agak-agak tuan-tuan. Allah Ta'ala dah terima dah amal ibadat kita. Sumpah lah. Zaman sekarang kumpul lah. Dalam kitab Misbah Umuni dia cerita. Zaman kita ni. Zaman yang mana ada yang berpuasa. Dia tak semayang. Ada yang semayang. Dia tak puasa. Pelik tuan-tuan. Tapi bila bulan Ramadan. Ramai orang yang berpuasa tapi tak semayang. Puasa ni diterima ke tidak? Terima ke tidak ni? Tak terima lagi. Puasa pun tidak. Sebab ada kan? Hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa mulut-mulut amalan yang akan dihitung di akhirat ialah sembahyang. Awal ma yu'asabu bi abdu yawmal qiyamatu salat. Fa'in salu'at salu'asairu amali wa'in fasadat fasadasairu amali. Perhitungan yang mula-mula sekali
dilakukan ke atas seorang hamba Allah di akhirat nanti ialah sembahyang. Sembahyang tuan-tuan. Tapi kena ingat, sebelum sembahyang ni, amalan ni, dia tanya dulu soal akidah. Marabuka, siapa Tuhan kamu? Ni soal akidah. Selesai dah akidah, baru persoalan tentang amal ibadah ni. Sembahyang, puasa, zakat ni amal ibadah. Maka mula-mula dia akan tanya bab sembahyang. Apa sembahyang dah? Tapi tak betul, tak jadi juga. Baca tahiyat punya laju. Antahiyat mubarakatuh sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana Allah Taala nak terima sembahyang? Ini kalau 20 tahun punya sembahyang pun tak sah. Baca tahiyat punya laju. Laju tak salah. Yang salahnya tak betul. Kalau perlahan pun salah juga. At-tahiyyatun mubarakatuh salawatuh taibatuh lillah assalamu alaika ayuha nabi wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaika wa abiyah wa sain ajalan la ilaha illallah ajalan la muhammad mengaji mana? Oh, saya mengaji waktu budak tarikah dulu. Tarikah dulu dia pakai, sekarang umur nak mati lah, nak mati dah dia pakai, hak mengaji dulu lagi. Subhanallah. Anjum baca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Allah. Mana sembahyang nak terima itu tuan-tuan? Bantu nak buat lagu mana? Ngajilah tuan-tuan. Ada saya pergi satu masjid. Jemaah AJK tu dia jemput. Dia jemput ustaz lepas daripada ceramah, dia jemput ustaz lepas isyak mengajar Quran. Sembahyang isyak ni tuan-tuan, 5-6 saf. Satu saf tu boleh duduk dalam lingkungan 80 orang. Kalau 6 saf berapa? 80 dalam 6 berapa? Berapa ustaz? Nah. Dekat 200 ke 300 lebih, lebih kurang lah. Betul tak? 300-400 lebih kurang. Tapi tuan-tuan, lepas isyak tu yang belajar dengan ustaz tu 5 orang. 5 orang. Itu pun muka sama. Kalau Tok Bilal sakit perut, dia kata ambil angin sakit perut. 4 orang lagi dah. Mana lagi orang lagi mana? 300 lebih mana? Dah pandai dah kok. Mustahil tuan-tuan. 300 lebih tu dah pandai. Mustahil. Abang dah tuan-tuan. Sebab tu konsep kita nak menuntut ilmu, pertama jangan takabur. Jangan berasa besar, jangan. Alam ta'aliyah, apa dia, aku belajar sejak budak lagi. Sombong. Abang tuan-tuan. Orang yang sombong, kata kiai daripada Indonesia, wallahi, orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Kalau dapat ilmu pun, ilmu yang tidak barakah. Apa makna barakah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka sambungan hadis tadi, jika baik sembahyang, maka baiklah segala amalan yang lain. Dan jika rosak sembahyang, maka tu rosak segala amalan yang lain. Habislah tuan-tuan. Rosak habis amalan-amalan yang lain. Lingkuh habis amalan-amalan yang lain. Amalan sedekah. Amalan apa lagi tuan-tuan? Kalau satu hari kita sedekah 1,000 sekalipun, kalau satu hari kita sedekah 1,000,000 sekalipun, tapi kalau kita tak sembahyang tuan-tuan, rugi amalan kita, rugi duit kita. Ambil sedekah, rugi tuan-tuan. Sebab apa punya rugi? Mu tak sembahyang. Nampak tuan-tuan? Allah Rabbi. Itu penting sangat tuan-tuan. Kita buatlah sembahyang, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, di sini saya nak kongsikan, saya nak cerita kepada tuan-tuan, di mana 3 perkara
amalan-amalan kita, apabila kita buat tiga benda ini, maka habis amalan-amalan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak angkat. Kita ni yang datang sembahyang berjemaah, yang datang sembahyang di rumah Allah, untuk apa tuan-tuan? Nak nampakkan syiar Islam, nak bersatu hati. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, di hujung dunia ni banyak orang berbalah. Islam di orang hia tuan-tuan, dekat 100,000 lebih mereka menjadi pelarian, tak makan berbulan-bulan. Kita ni bukan tak makan berbulan-bulan, terlebih bulan kita makan, banyaklah kita makan. Sedangkan mereka orang hia tu tuan-tuan, orang Islam juga, saudara mara kita juga, betul. Kini mereka, hari ini mereka diuji oleh Allah. Dengan mereka dihalau, isteri-isteri mereka dibunuh, suami-suami mereka dibunuh, anak-anak mereka dibunuh, isteri-isteri mereka, anak-anak perempuan mereka dirogol dan sebagainya. Maka tuan-tuan, Malaysia tak mustahil akan jadi selimutkan itu. Maka kita orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, orang yang kalimah dia sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita kena merasakan, ya Allah, sedihnya orang dunia, ya Allah, sedihnya orang Syria, ya Allah, sedihnya orang Palestin. Hari ini kita boleh hidup tenang, hari ini kita boleh datang sembahyang berjemaah. Mereka-mereka di Rohingya tuan-tuan, mau bagi sembahyang manusia di ladang tuan-tuan, kita ni boleh sembahyang masjid pun tak ada lagi. Ni beratnya kita ni. Allahu Rabbi tuan-tuan, inilah kehidupan kita di dunia yang sementara. Orang Islam makin lama makin ditindas. Maka apa yang perlu kita buat nak bagi bersatu hati? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bi'ablillah, wa'tasimu bi'ablillahi jami'ah, wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Allah, yakni agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ni agama Islam. Tapi sekarang tuan-tuan muda, orang nak pecaci Islam. Tuan-tuan tengok di Facebook, dua orang wanita pijak Quran. Mereka basuh najis gunakan Quran. Tuan-tuan buat apa tuan-tuan nak marah? Kalau tuan-tuan sendiri tak baca Quran, satu hari tuan-tuan tak baca Quran, seminggu tak baca, sebulan tak baca, tuan-tuan tak baca Quran, tuan-tuan nak marah orang caci Quran, tuan-tuan sendiri pun tak baca Quran, tuan-tuan sendiri tu tak beramal dengan apa yang Quran buat, apa yang Quran suruh, apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka sebab itulah tuan-tuan, di akhir zaman ni, marilah kita bersatu hati demi agama Allah. Bersatu hati kerana Allah. Kita satu Allah, satu Tuhan, satu kiblat. Kenapa kita tak boleh bersatu hati? Allah Ta'ala kata, berpeganglah teguh kepada agama Allah, tali Allah, yakni agama Allah. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya, dan jangan kamu berpecah belah. Jangan tuan-tuan, kerana sikit punya pasal berpecah belah. Saya pergi di masjid tuan-tuan, sini buat lain, sini buat lain, sini buat lain. Apa cerita ni? Berbuah-buah pula di masjid. Kita kena bersatu hati. Oh, kawan ni parti lain,
Ini bukan main politik ni tuan-tuan. Dan sebab inilah kebanyakan kita berpecah. Tuan-tuan nak undi apa? Ikut suka tuan-tuan. Tuan-tuan jawab depan Allah. Tapi bersatu hati tuan-tuan demi agama Allah. Kita datang ke masjid untuk apa? Bersatu hati. Itulah tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan. Sebab Islam makin lama banyak berpecah. Tak nak tegur menegur. Tuan-tuan, kita nak syurga, dia nak syurga. Kita nak rahmat Allah, dia pun nak rahmat Allah. Sebab apa tuan-tuan berbalah? Maka tiga perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun tarfu' salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauma wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa akhawani mutafariman. Rawahu Ibnu Majah. Tiga jenis tidak diangkat sembahyang mereka walaupun sejengkal daripada kepala, iaitu seorang lelaki yang menjadi imam sembahyang kepada suatu kaum sedangkan padahal kaum itu tidak suka kepadanya. Sebab apa? Kerana kekurangan yang ada padanya. Tidak akan diangkat tuan-tuan. Kekurangan ke mana? Muka tak hisam ke? Tak. Sebab dia baca tak betul. Kekurangan situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Dalam ada ham pula. Kekurangan yang ada pada dia, maka jemaah tak cukup. Bukan tak cukup. Alah. Dia ni. Kedekuk dia ni, kata. Nampak? Bukannya tak suka dengan sebab oh dia ni lain ni, dia orang lain ni. Kita jangan suka kat dia. Mana boleh kita tuan-tuan. Yang kata tidak diangkat ialah kekurangan yang ada pada dia. Kekurangan pada syarak. Ada tuan-tuan orang buta jadi terimak. Di tempat saya sendiri pun ada. Orang tua menjadi terimak, buta mata. Tapi suara sedap tuan-tuan. Azan tu kalah orang tak buta lagi. Allah. Kelebihan masing-masing dah Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Dan bukannya sedap yang kita nak. Dalam kitab Masbuk Mu'afi, orang yang jadi imam suara sedap, tuan-tuan tahu duduk nombor berapa? Duduk nombor 7. Suara sedap. Pertama fakir, lepas tu apa ni, qari pandai baca Quran, wara berhijrah lama, dan yang ketujuh baru kau apa ni suara sedap. Kita dah asal suara sedap baru orang terhibur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Alif lam mim. Tanzilul kitab. Oh, yang pada bukan main. Maka ini yang kita tak suka dengan sebab kekurangan ada pada kita. Kurang apa? Sebab dia melanggar hukum syarak. Goyang kepala mana boleh. Tapi kita dah. Asal suara sedap, dia beriman. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, sembahyang yang tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang isteri. Seorang perempuan yang ada isteri yang tidur waktu malam sedangkan dia di dalam kemarahan suami. Suami dia kata, ayam, marilah bentar buat kopi jantan. Tak nak buat kopi janda. Tak nak buat kopi yuda. Tak nak buat tongkat hari. Tak nak. Dia pun tidur. Suami dia gerai aku. Orang kahwin dengan dia RM20,000 pun aku bayar. Buat kopi pun marah. Aku nak punya usia. Tapi ini juga tuan-tuan. Tidak akan dianggap amanah dia. Walaupun satu jengkal semayang ni tuan-tuan. Tuan-tuan, bagi mak ayah bukan kita nak jual anak. Sampai RM20,000 kalau dia pelamar. RM30,000 kalau degree. RM40,000 kalau master. RM50,000 kalau PhD. Lebih baik RM50,000 tu kita beli kereta Honda Civic.
Hari-hari boleh naik. Kalau kahwin darah sekali boleh naik. Nampak? Dan yang ketiga tuan-tuan, saudara yang berkelahi, saudara yang berkelahi, yang bergaduh ni, yang saya nak cerita dekat tuan-tuan ni, yang bergaduh berapa hari tuan-tuan, tiga hari tak tegur menegur, buat kata Allah punya muka je, banyak memang tak guna tu muka, tiga hari tuan-tuan kita tak kecil dengan dia. Maksud kita tak sembah dengan dia, kita kenal dengan dia, baik dengan dia. Oh, apa tuan-tuan? Tapi setelah kita berbalak ataupun berlainan politik, maka kita pun berbalak. Tiga hari tak menegur. Maka inilah Allah kata ni. Nabi kata ni, semayang pun tidak akan diangkat walaupun sedengkak. Baiklah tuan-tuan, bersatu demi agama Allah. Bukan demi kita sendiri, tak. Demi agama Allah. Tu kita tak tahu. Janganlah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni dalam Malaysia ni dipuji dengan kesenangan. Kesenangan Allah Ta'ala bagi masjid. Ikutlah mu nak pergi masjid mana. Sobirin kau. Tawakal kau. Masjid tawakal kau ikut lah. Masjid China ke masjid India kau ikut lah pergi mana pun. Tak ada masalah. Allah Ta'ala bagi kesenangan dekat kita. Orang-orang yang di luar tu, tuan-tuan, kesusahan. Maka kita gunalah seelok-elok tu. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ke jalan yang benar, ke jalan yang diredhai oleh Allah. Sebab kita ni semakin lama semakin jalan, maka depan kita ialah akhirat, belakang kita ialah dunia. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna dunia qadir tahanat mudabiratan, sesungguhnya dunia ini telah berangkat membelakang. Dia makin lama duduk kat belakang, kita nak tinggal dah. Duit piti yang kita ada pun kita nak tinggal dah. Tuan-tuan, duit yang banyak yang kita ada dalam bank, tak semestinya rezeki kita punya. Apa mana rezeki? Ma yuntafa'u bih, barang yang kita mengambil manfaat bihi, dengan tuan-tuan ambil piti, ambil duit, beli gulai, beli ayam, beli barang-barang nak buat gulai, kita pun makan gulai itu. Maka kita ambil manfaat dengan duit kita, itu baru rezeki kita. Dalam bank ada berapa lagi? 500K. Akhirnya kita mati, maka duit itu dapat dekat waris kita. Maka itu bukan duit kita tuan-tuan, bukan rezeki kita lagi. Sebab itulah tuan-tuan, gunalah elok-elok. Dunia ni makin lama dah tinggal dah. Dunia ni tuan-tuan, dia seumpama bayang-bayang. Lagi tuan-tuan kejar, lagi dia lari. Lagi tuan-tuan kejar, lagi dia lari. Tapi dunia, kalau tuan lari, tuan-tuan kejar akhirat, lagi tuan-tuan lari daripada dunia, bayang-bayang ikut tuan-tuan. Lari daripada dunia, bayang-bayang ikut tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Ramai tok guru, bukan dekat tok guru saja, pakcik-pakcik yang mengejar akhirat. Saya tak tengok pun dia datang dengan bajunya tak ada. Mari masjid dari mana, mari masjid dari baju. Hamba miskin, tak ada lagi. Yang datang kat masjid semalam saya sembahyang Jumaat tuan-tuan, Volkswagen, motor Ducati. Bergegar enjin-enjin. Nampak? Yang datang masjid naik Honda CBR, apa ni? CRV. Yang datang ke masjid naik Honda Accord, BMW. Allah Ta'ala jaga tuan-tuan. Tidak kata apa ada PT ni naik BMW dia. Naik kereta kancil pun alhamdulillah. Nak start? Dah bunyi macam hantu tu. Dah hantu tu. Rupanya bunyi enjin. Nampak? Tak apa tuan-tuan, jangan bimbang. Kejar akhirat, dunia akan dapat.
Walaupun tuan-tuan, kerja akhirat dunia tak dapat tabur. Sebab dunia kita akan tinggal. Segala-galanya kita akan tinggal. Nah, yang kita bawa ialah ni amalan-amalan yang kita bawa. Sambungan hadis lagi. Wa inil akhirati qadir da'alat muqabbalatan muqbilatan. Dan sesungguhnya akhirat itu berangkat menghadapi, yakni mendatangi di hadapan kita. Akhirat makin lama makin datang, makin lama makin dekat. Cuma kita je lagu lagi, tak ingat lagi. Allah Ta'ala bagi sakit darah tinggi. Apa alamat dia? Alamat nak mati lah tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kencing manis. Apa alamat dia? Alamat suruh ingat Allah pula mati dah. Allah Ta'ala bagi sakit lutut. Apa alamat dia? Alamat nak mati dah. Dia orang sakit-sakit ni, biasa dia tak ada dah jalan yang lain. Tak sihat, mati. Tua. Tak sihat, mati. Tua. Tak ada lain dah. Zaman sekarang ni tak kira pemuda ke tua ke mati. Kita kan cuma dah segera dah. Zaman dulu nak pergi Mekah, naik kapal berbulan-bulan baru sampai. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada di aras. 200 ribu daripada bawah, tak tahulah macam mana. Penerbangan kejap lagi kami akan layanan yang terbaik. Makanan-makanan akan dihidangkan. Lepas bakar tuan-tuan, minta lagi satu. Dua kali dia minta. Lepas tu dia tidur. Khabar-khabar dah sampai cetak lah. Lagi buka. Semua segera berlaku. Dulu nak berjumpa dengan orang, kena pergi jauh-jauh. Sekarang, hello. Duk mana tu? Dulu nak viral, susah. Sekarang senang tu. Ada banyak followers di Facebook, beres. Nampak? Segera tuan-tuan. Dulu nak makan, kena masak dulu. Guna api, guna kayu api, bakar. Tunggu guna masak ke tidak. Tak tunggukah hangit di bawah pula. Tunggu lagi. Sekarang senang ya tuan-tuan. Maggi segera, minuman segera. Mati pun segera juga. Segera beraturlah ni. Nampak? Tuan-tuan tak tengok ke dalam Facebook. Seorang pakcik berhenti tepi jalan kerana sakit jantung. Doktor pun sangkan mati mengejut. Ada sakit jantung tak ada? Mati mengejut. Ada seorang pakcik lagi berhenti tepi jalan. Bukan tepi, tengah jalan. Sebab apa? Tahu senyap je. Meninggal dunia tuan-tuan. Mati mengejut. Terkejut tak? Oh tuan-tuan, kita dah tahu lah mati bila. Tapi pasti. Saya cakap dengan seorang ustaz saya. Ustaz takutlah mati. Dia kata apa? Jangan mati lagi. Sebab apa? Saya tak kahwin lagi. Lepas tu, itu dia dah buat baik-baik dia dengan saya. Tapi sekarang dia kahwin lah. Dia kata mati ni semua orang mati. Mu hasil, mu tak hasil, mu buruk, mu tua, mu muda, mu kaya, mu mencet. Mati juga. Rasa juga kesakitan mati. Tapi yang kita risau, yang kita bimbang tuan-tuan, selepas daripada kematian, kita duduk di alam barzah. Kalau layanan seperti hadis Nabi di taman-taman syurga, alhamdulillah. Tapi kalau layanan tuan-tuan seperti di lubang-lubang neraka, ini yang kita tak nak. Ini yang kita takut. Ini yang kita minta jauh. Sebab tu tadi tu imam kata, dia doa, Allahumma ihtim lana bil Islam. Bagilah pengakhiran kami dengan Islam. Wa ihtim lana bil iman. Bagilah pengakhiran kami dengan iman. Wa ihtim lana bi kalimati la ilaha illallah. Dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma a'ina bil iman.
Kuatkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam syurga dengan iman. Iman ini penting, tuan-tuan. Ayah kita dulu tu guru, ustaz, kita tak boleh warisi iman mereka. Kita kena usah. Macam lagu Nasyid kan, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Tak dapat, tuan-tuan. Bahkan kalau ayah dia orang yang baik, kita ni orang yang banyak maksiat, kita tetap ke dalam neraka juga, tuan-tuan. Lepas tu insyaAllah kita sendiri sama-sama lah hitung diri kita, tengok cukup ke tidak amal ibadat untuk aku nak berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang rugi. Dunia tak dapat lagi kita ni orang yang rugi. Dekat akhirat, setelah kita mati berjumpa dengan Allah, kita nampak tempat kita di mana. Bukan cakap mati, suatu sekaratul maut, mabuk-mabuk nak mati, nampak dah macam mana tempat kita di alam barzah, di kubur dan sebagainya. Maka marilah sama-sama kita hitung diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak rugi di akhirat kelak nanti dan tidak menangis di akhirat kelak nanti. Biarlah kita mati, orang menangis. Baru ni Ustaz Ansori meninggal dunia. Sebelum tu 2 minggu lepas Al-Fadil Tok Guru saya meninggal dunia. Ramai mereka yang sedih dengan meninggalnya Tok Guru. Meninggal ya Ustaz. Tapi Ustaz Tok Guru senyum, syukur. Aku mati dah, boleh jumpa Allah dah. Aku mati dah, boleh. Tak ada ujian dah, tak payah sembahyang dah, tak payah puasa dah. Tapi kita menangis kesedihan dengan hilangnya Tok Guru, hilangnya ahli ulama, tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan mudah-mudahan bermanfaat. Salah silap daripada saya, saya mohon maaf. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita bincangkan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting kita beramal. Walaupun tak seberapa apa yang kita musakarah, apa yang kita bincang, kita boleh beramal sedikit demi sedikit sehinggalah kita dipanggil oleh Allah. Wallahu a'lam. Di samping itu tuan-tuan, saya nak kongsikan ada sebuah sikit. Seperti di luar tu tuan-tuan boleh tengok minyak wangi ada, kopi ada, minyak gamak. Minyak gamak ada ustaz? Minyak angin. Ha, minyak angin ada tuan-tuan. Sakit lutut, sakit betis, sakit hati tak boleh lah. Sakit betis, sakit buah, sakit pinggang boleh lah aku insyaAllah. Bismillah dengan insyaAllah boleh sembuh. Dan juga tuan-tuan, tak lupa saya ada bawa juga buku wirid daripada Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah, tempat saya belajar, Pondok Pasir Tunggung, daripada Kelantan. Kalau tuan-tuan nak pergi Kelantan, lambat sikit lah. Dengar sakit kakinya, kencing manisnya, susah nak jalan jauh. Tapi saya dah bawa dah tuan-tuan buku ni. Kalau tuan-tuan nak, boleh beli dekat luar. Ambo tak bawa duit, tak apa, ambo tunggu. Jangan bimbang lah, ambo tunggu. Lepas tu pula ada minta sumbangan untuk aku tak? Tahfiz, minta tuan-tuan. Tuan-tuan bagilah. Yang penting jangan terlepas. Bagi walaupun RM1. Sebab apa tak promote RM1? Dah kita semua bagi RM1. Tapi kalau tuan-tuan bagi RM1, lambatlah tahfiz tu lah siap. Mana dia nak membina? Setiap seorang bagi 100, dah boleh 1,000 dah kat masa ni. Setiap seorang bagi RM50, dah boleh RM500 lah, beres lah. Nampak? Sekurang-kurangnya boleh berdampak sikit lah kata orang. Kemudian buat buku wirid ni tuan-tuan, saya ada bawa kincin daripada madrasah saya. Ini terbaru juga buat ni tuan-tuan. Kincin ni tuan-tuan boleh gantung dekat motor tu, kunci motor, kunci kereta, kunci lori, kunci kapal terbang. Kalau ada orang heli, ada tak ada kan? Mocik-mocik yang tak mampu nak beli enteng-enteng, boleh beli letak sini. Janganlah bapak. InsyaAllah tuan-tuan, harga dia murah daripada nasi kerabu lagi. Nasi kerabu sekarang RM5 dah.
RM7, RM8 dah tuan-tuan. Nah. Ini murah sangat tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan boleh miliki sebagai kita kata tanda peringatan. Nah. Alhamdulillah mu dapat beli juga walaupun tak pernah pergi Kelantan, dapat pergi juga alhamdulillah. Ini cincin baru ni ada ijtima ulama tuan-tuan. Ulama-ulama, bekas-bekas pelajar, alumni datang di Pondok Pasir Tumbuk. Maka kami buat sempena 63 tahun Pondok Pasir Tumbuk. Lama tuan-tuan, 63 tahun. Nih, kita rasa tak lahir lagi, saya lagi-lagi lah. Tuan-tuan, kemungkinan dah lahir, tapi umur pada ketika tu kemungkinan ada yang 11 tahun, 10 tahun dah masa pondok tu dibina. Jadi lama tuan-tuan pondok. Alhamdulillah, berkat tuan-tuan sampai sekarang bertahan lagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Yeah? Jadi tuan-tuan nak beli, boleh beli di luar sana. Harga memang murah. Tuan-tuan tak beli memang rugi. Sebab apa? Saya bawa daripada jauh, berat kereta-kereta. Nah, kereta tu tahun 70-an punya, sengit sebelah tuan-tuan. Berat sangat ni. Allah Rabbi. Tuan-tuan beli jadi murah, jadi kurang sikit. Bila kurang, dia stabil balik. Ini satu dua ni dah bergegar lah tuan-tuan. Mujur tak cabut tayar garu kepala lah. Astagfirullahaladzim. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita nampak sikit. Ta'uzubillah bin syaqqaratim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Ya muqalliban qulub, abid qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Bagilah kami, ya Allah, bersatu hati, ya Allah, demi memertabatkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu kami banyak dosa, ya Allah. Kami banyak derhaka kepada-Mu, ya Allah. Maka sedikit amalan kebajikan kami yang kami buat ini kerana-Mu, ya Allah. Terimakanlah, ya Allah. Mudah-mudahan kami menambah rahmat-Mu, ya Allah. Dan dapat memiliki syurga-Mu, ya Allah. Jauh daripada azab-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Bagilah kami istiqamah dengan amal ibadat kami. Semoga kami mati dalam keadaan kami ini beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Matikanlah kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungilah kami daripada azab kubur-Mu. Kalau kami ini, ya Allah, dalam keadaan kami ini menuntut ilmu, mendengar kuliah pada pagi ini, ya Allah, jika ada di golongan kami ini yang tak sihat, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah. Berilah kesihatan, ya Allah, supaya mudah untuk kami beribadat kepada-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.